Halo bosku semua, balik lagi sama saya si Joyo Maru. Ya, kalian lihat gak ada yang aneh dari saya sekarang ya? Ya, jadi hari ini saya coba DIY sendiri nih. Kamera Yeelight yang saya bisa pasang di tali tas saya. Ini tas dan ini talinya tas. Lalu dipasangkan kamera Yeelight ini ya. Saya pengen tahu nih, kalau misalnya bikin video dengan posisi kamera seperti ini, apakah kira-kira hasil gambar yang didapatkan itu lebih bagus ketimbang kalau saya pakai kameranya ini dipasangkan di helm ya? Karena sebelumnya saya pernah DIY juga helm saya dibolongin gitu, dan untuk dipasangkan kamera ini di kacanya ya. Nah, sekarang ini saya lagi coba kameranya saya pasang di tas. Saya nggak tahu nih hasilnya bakalan gimana kalau saya tes pakai di jalan ya. Malam ini juga akan saya coba, jadi saya pengen tahu nih hasilnya gimana ya. Sampai ketemu lagi nih. Ya, kita mulai rekamannya ya. Ini adalah rekaman dari kamera Yeelight yang udah saya modifikasi tadi, yang apa namanya dipasang di tali tas nih. Pengen tahu nih hasilnya getar apa enggak sih, terus juga apakah view-nya bagus kalau dari dada di sini, karena kalau beli strap yang khusus di dada kan keluar duit lagi ya. Nah, sekarang kita lagi coba DIY aja, yang murah-murah lah pokoknya, yang nggak keluar biaya gede. Dan ini kebetulan saya nggak keluar biaya sama sekali, udah tinggal ngebolongin tasnya terus pasang dudukan kameranya di tas, selesai. Makanya sekarang lagi dites, saya pengen tahu kira-kira hasil rekamannya gimana. Ya, ini di Jalan Batu Tulis ya. Oh iya, nggak enak ya kalau pasang di dada gini, dia bener-bener pandangannya ya cuma lurus begini aja. Kalau pengen nengok kanan kiri itu sayanya sendiri yang harus belokin badan saya. Kalau di helm kan enak ya, fleksibel ya. Saya lihat ke kanan, otomatis view-nya juga ngelihat ke kanan gitu. Kalau untuk pencahayaan di malam hari seperti ini, saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan aja hasilnya bagus. Biasanya sih kelihatan, tetap kelihatan, cuma agak burik. Jadi nggak bagus gitu deh. Oh iya, ini di Bogor ya, karena saya orang Bogor. Jadi bagi kalian yang belum tahu, saya ini orang Bogor. Dari kecil di Bogor. Nah, sekarang apa ya? Jadi bingung. Ntar kita lihat aja deh hasilnya gimana, kira-kira apakah terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, saya juga nggak tahu. Karena kan ini langsung dipasang ya. Pertigaan. Ini kalau ke kiri ini BNR. Tapi kita lurus ya, karena kita mau ke Gang Out. Harley. Aduh, lapar coy. Tapi ntar kita makannya, kita tunggu waktunya pulang aja. Sekarang ada perkenalan dulu. Aduh, kenapa berisik banget sih?
Oke, ini udah mau sampai, jadi rekamannya cuman segini aja kayaknya. Jadi nanti saya sendiri yang akan pertimbangkan kira-kira kalau bikin konten motovlog lagi enaknya kameranya dipasang di mana, karena di helm bisa, di dada ini saya belum tahu hasilnya, nanti saya harus lihat dulu kalau emang oke. Saya bisa pasang di dada ya. Oke, ini udah mau set. Ya, ya udah gitu aja paling videonya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Kalian komen juga kira-kira lebih enak kalau saya pasang kameranya di dada seperti ini, di tas atau di helm. Ya. Tinggalin komen kalian, nanti saya respon ya. Oke, kalau gitu makasih banyak udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!